Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue, Ajis. Oke cuy, sekarang gue masih berada di wilayah Bandung, teman-teman. Di sini gue bakal explore salah satu bekas villa terbengkalai, teman-teman. Yang katanya sih udah hampir 10 tahunan ya cuy ya. Gue juga gak tahu. Ini villa sih, ya bisa disebut villa Katumiri. Karena berada di... Ya, gue gak tahu pokoknya itu daerah mana, pokoknya ini gue sekarang lagi di Bandung cuy. Lagi di Bandung, gue bakal explore salah satu villa gitu aja ya. Yang disebut yang disebut dengan Villa Katumiri, teman-teman. Nanti setelah nge-vlog di villa ini, gue bakal live streaming juga, teman-teman. Nanti yang penasaran bisa cek di video gue. Dan live streaming gue bakal punya misi buat cari villa Susana coy di live streaming gue. Untuk sekarang gue bakal bikin vlog dulu di Villa Katumiri ini, teman-teman. Oke, buat teman-teman ikuti penelusuran gue malam ini dan hal apa aja yang bakal gue alami di sini. Come on lah, gas ke. Oke cuy, di sini gue bakal start dari sini ya. Aku gue tadi sempat duduk-duduk dulu gue. Ya, buat bikin opening, di sini gue bakal langsung menuju Villa Katumirinya, teman-teman. Nah, itu villanya, cuy. Nanti gue bakal ke situ. Gue harus melewati semacam perkebunan teh, teman-teman. Di sini ada pohon sih ya. Wow, itu villanya cuy. Dan ini udah asli bener, udah hutan-hutan cuy. Teman-teman bisa lihat itu. Ceriut. Siapa tahu dia nongkrong di situ cuy. Bandung jadi lokasi favorit. Jadi lokasi favorit. Puh, gua ngomong belepotan cuy. Suhu di sini hampir minus 16 cuy. Di sini hampir minus 16 derajat Celcius, teman-teman. Nah, itu villanya cuy. Gua bakal ke situ. Di sini ada villa, ada berapa bangunan ya? Ada 1. Ada 2 cuy. Dan nanti gua bakal bikin live streaming, teman-teman. Nanti bisa cek di video gua. Karena vlog ini bakal tayang setelah gue melakukan live streaming, teman-teman. Nah, untuk menuju Villa Susananya, gue harus melewati hutan-hutan itu, cuy. Ada 3 apa 4 ya. Gue harus melewati hutan-hutan itu, teman-teman. Untuk sementara, gue bakal melakukan vlog di Villa Katumiri ini, teman-teman. Sekarang gue udah berada di depan Villa Katumirinya cuy. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti buat penelusuran gue di Villa Susana bisa cek video gue. Sorry gue cerewet mulu, teman-teman. Karena Villa Susana ini buat gue cukup gokil ya. Karena katanya sih ada sosok homelessnya, dia bawa parang gitu cuy. Jadi gue harus ekstra hati-hati. Sebenarnya gue mau ngebekalin diri gue pakai tombak, bukan tombak ya. Semacam kayu yang apa, bukan kayu apa ya, stick buat itu apa ya, gue nggak tahu namanya lah pokoknya. Cuman baunya ribet cuy, jadi gue nggak bawa. Oke, sekarang gue udah berada di kantin Katumiri cuy. Ini resepsi apa, informasi. Oke lah, gue mulai dari mana ya cuy? Gue bakal mulai dari sini aja, teman-teman. Alangkah indahnya kita ucapkan dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuy, di sini ada 2 lantai, teman-teman. Jadi ada 2 lantai. Kilometer. Di situ ada semacam kayak pendopo, cuy. Anjing gua. Merinding, cuy. Merinding asli sumpah. Gue gak denger suara orang ngobrol, teman-teman. Ceriut!
Di mana-mana cari Yud. Atau iya Mamang datang cari Yud. Mamang datang cari Yud. Gua kemana dulu ya, Men? Astagfirullahaladzim. Gua kaget, cuy. Gua kira apaan, teman-teman? Gua bakal lanjut ke sini, cuy. Di sini ada semacam ruangan gitu, teman-teman. Atas dulu ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Cariut. Atuh lengagetan cariut. Sumpah cuy, di sini dingin banget teman-teman. Ini minus 16 derajat Celsius cuy. Asli sumpah. Gua dingin banget di sini cuy. Gue harus hati-hati di sini karena di sini udah rapuh banget teman-teman. Gue nggak boleh lewat sini. Ini dari balkonnya kali ya. Balkon lantai 1 cuy. Astagfirullahaladzim. Gue denger sesuatu cuy di bawah. Halo. Wah, ngeri. Binatang buas doang teman-teman. Katanya di sini ada harimau, ada ular. Bismillahirrahmanirrahim aja ya teman-teman. Mudah-mudahan gue dilindungi di sini. Ada semak-semak cuy. Itu apa ya putih-putih? Yang berarti bukan pocong cuy. Gue ngeri cuy. Gue bukannya takut, gue ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ambles cuy. Aman gak ya? Ih, goyang-goyang cuy. Asli. Oke ya. Gue bukannya takut teman-teman. Gue ngeri kejeblos doang. Ini udah rapuh cuy. Tapi bismillahirrahmanirrahim aja lah. Gue harus pelan-pelan teman-teman. Assalamualaikum. Gue harus hati-hati cuy. Gue gak mau salah langkah teman-teman. Untuk info validnya dari bangunan ini, gue gak tahu cuy. Gue gak tahu ini dibentuk tahun berapa. Dan tutupnya tahun berapa juga gue gak tahu. Dan di sini ada insiden apa gue gak tahu. Cuman yang jelas di sini katanya sering terjadi interaksi cuy. Sering ada sosok cewek teman-teman. Astagfirullah. Di sini ada bekas minuman keras cuy. Apa minuman apa ya? Gua nggak paham teman-teman. Intinya ini botol dari itu bekas minuman. Gua nggak tahu minuman apaan. Asli sumpah men. Gua merinding cuy. Gua ngeri jatuh doang teman-teman. Intinya untuk ini gini doang kali ya. Gua ngeliat putih-putih tadi teman-teman. Nanti gua cek di video ya. Di video gua. Oke, gua bakal lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sumpah. Aduh, ya Allah. Dan katanya yang creepy itu daerah belakangnya, teman-teman. Astagfirullah. Dengar enggak? Kelawar, cuy. Gua kira kuntilanak, teman-teman. Assalamualaikum. Ini ruangannya, teman-teman. Gua bakal kesini dulu. Ini balkonnya, cuy. Ini ada dapurnya. Ini tempat yang paling serem, cuy. Infonya ini tempat yang paling serem. Dan gua bakal kesini dulu, teman-teman. Asli cuy, ini udah emang udah hutan,
Dan di sini nggak pernah ada yang kesini malam-malam, teman-teman. Gue bakal lanjut, cuy. Toiletnya, teman-teman. Apa ya? Kantin kali, gue nggak tahu, cuy. Nah ini hal yang paling ditakuti, cuy. Di situ ada. Kita ke sana nggak ya? Apa kita langsung ke sana, teman-teman? Tapi gue penasaran, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Asli, gue nyium melati, men, di sini, men. Gue nyium melati, cuy. Gue nyium melati, teman-teman. Ini apa ya? Cuy, cuma toilet doang, teman-teman. Gue gak denger kayak orang ngobrol, cuy. Dan ini ada belakang, teman-teman. Masih toilet, cuy. Dan ini pun toilet, teman-teman. Gak bisa, cuy. Gua keranjang. Ini bagian dari musolanya. Dan sini ada musola, cuy. Musolanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asli, sumpah, men. Soalnya, cuy, mungkin tempat untuk wudhunya. Oh ya, cuy, ini soalnya, cuy, bukan aja, cuy. Asli, sumpah, men, gue nggak bisa banyak bercanda di sini, teman-teman. Harus menjaga energi gua karena di tempat sangat luas, cuy. Assalamualaikum. Lanjut lagi. Suara anjing, cuy. Berarti gue mau habis, men. Gue harus pakai turbo, cuy. Biar kelihatan, teman-teman. Ini baterai gue mau habis. Astagfirullahaladzim, cuma plastik, guys. Itu udah kucing, cuy. Cariut. Asli. Kalau teman-teman bisa tahu, ini dari tadi kamera gua error, cuy. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya mau habis, teman-teman. Baterai gua mau habis, cuy. Assalamualaikum. Apa ini? Kecil gobak. Oke. Ini gue sepertinya gue harus ganti senter, teman-teman. Mau redup, men. Ini udah gak kuat kayaknya nih baterainya. Gue ganti baterai dulu, teman-teman. Gue stay di sini dulu ya. Gue ganti baterai dulu, cuy. Oke, teman-teman. Ini baterai udah gue ganti.
Ini semacam kolam ya, teman-teman. Ini semacam kolam. Kolam-kolam kecil gitu, cuy. Assalamualaikum. Ini sepertinya gini doang ya. Oke teman-teman, sepertinya dari Villa Katumir ini cuma gini doang cuy. Enggak, ini ada satu ruangan lagi. Apa ini cuma mentok doang teman-teman? Ini apa ya? Oh, ini toilet cuy. Sepertinya penelusuran gue di Villa Katumir ini udah kelar, teman-teman. Gue gak menemukan sosok Chariot, cuy. Intinya gue udah melakukan eksplorasi di tempat ini, cuy. Sepertinya penelusuran gue di bekas Villa Katumir ini udah selesai, teman-teman, ya. Ada anjing, cuy. Seperti penelusuran gue di Villa Katumir ini sudah selesai, teman-teman. Lokasinya cukup gokil sih ya. Cuman gue nggak mendapat interaksi di sini, cuy. Gue cuma ngedenger suara langkah-langkah orang doang. Dan ada suara burung hantu. Dan menurut gue yang bikin gue merinding itu pas gue berada di area musola, teman-teman. Oke, gue di sini mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gue. Gue nggak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman yang suka dengan video gue. Gue minta dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel gue biar gue semakin semangat lagi dan gue bisa tetap menghibur teman-teman di rumah. Oke, di sini gue Ajis Nur Rahman. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.